Jadi keinginan Bapak Ibu sekalian, ketemu Bapak Bupati. Kami persilakan, tapi tetap menggunakan protokol. Bukan kewenangan saya bisa seketika menyampaikan, bisa ketemu, bukan kewenangan saya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini bersama beliau senior kita, sesepuh kita ini, mohon kiranya Bapak Ibu serahkan kepada perwakilan yang menghadap Bapak Bupati. Kemudian yang lainnya sambil menunggu informasi lebih lanjut bisa dikomunikasikan melalui saluran yang ada, mungkin WA, SMS, dan lain sebagainya. Apapun juga, Bapak Ibu adalah saudara kami semua. Kami memahami terkait dengan apa yang terjadi. Bukan cuma Bapak Ibu, masih banyak yang lain juga yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Untuk kami sekali lagi memohon kerjasamanya, memohon kepada Bapak Ibu sekalian, kembali dari sini, ya, kemudian sampai di rumah, bisa meminta informasi perkembangan lebih lanjut. Saya kira ini dari kami. Menunggu kini kon mulai. Tidak bisa secara maksimal menjembatani Bapak Ibu sekalian. Ya, lagi. Tolong himbauan dari kami ini bisa diteruskan kepada rekan-rekan yang ada, ya, mungkin ada yang di tangan kanan kiri dan lain sebagainya, ya, supaya segera bisa membubarkan ini kembali ke rumah masing-masing. Matur nuwun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, seperti disampaikan Pak Wakan, ini kebetulan sejak awal kami selalu berkomunikasi dengan Pak Wakan, dan sebenarnya saat ini bisa berjalan karena sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Polri. Nah, mestinya kemarin harusnya dikeluarkan, tapi tidak apa-apa, ini faktor internal. Nah, oleh karena itu, seperti himbauan Pak Baka, saya juga menghimbau. Kalau sampai tidak mempercayakan kepada saya akan tapi saya tidak memaksa. Dan saya mohon, Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan berpikir saya ada main dengan Pak Wakapolres atau dengan Bupati, saya tidak ada. Iya, Pak. Jadi yang harus panjenengan pahami, kalau panjenengan tresnani kula, percaya kalih kula, nggih. Panjenengan saged mundur, mangke perwakilan sinten kula usah, iki mati saged. Ketemu sopo niki saged ketemu niki Pak, hari sing sampun. Ini begini, semua harus dipikir dengan lapang dada. Saya sudah ketemu ajudan, sudah ada klarifikasi. Tidak berkenan menerima kita. Terus, Pak Bupati tidak bersedia menerima kita. Jangan ada tafsir lain kecuali satu kata, Pak Haryanto tidak bersedia menerima kita, titik. Artinya, ya sampean iki mbok menawa wong pati pantes ditampa Pak Bupati. Maka dari itu jangan sampai kekecewaan itu berlarut-larut di dalam hati. Kita akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. Siap. Harus pulang, masih dengan membawa kekecewaan.
di kemudian hari kita akan datang lagi, mudah-mudahan mendapatkan kami sudah berusaha semaksimal perang iki yo. Siap. Siap. Menyusun strategi baru untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, setuju. Monggo, bareng-bareng Dogo. Ayo bupatine kepilene Dumati iki. Monggo bareng-bareng Dogo. Di pos parine tiang-tiang niku atine do sadar nek sedoyo tiang niki niku rakyate Pak Bupati. Ora biar ora. Percuma bupatine kepe rakyate do mati sok iku. Tutup, karaoke tutup, karaoke Besok tengok sengakan lagi.